kira kegiatan hari ini sangat baik, karena seperti yang kita lihat bersama, Palangkaraya saat ini sedang dikepung oleh asap. Terjadi kebakaran lahan yang hampir merata di wilayah Palangkaraya. Di area tengah kota ini banyak pemukiman. Nah, salah satunya TK yang kita datangi tadi, itu ada TK Bukit Raya Indah dan TK Tunas Rimba. Di TK-TK ini sama sekali belum ada edukasi atau ada semacam pemberitahuan sosialisasi tentang bahaya asap. Kemudian tidak ada pembagian masker. Karena seperti yang bisa dilihat tadi, saat kita ke sana, dari sekian puluh anak, mungkin hanya 5 atau 6 orang anak yang menggunakan masker. Nah, kakak ini sudah mengelompokkan memakainya. Lihat ya, lihat. Kakak ini akan menggunakan sepatunya, akan memakainya. Ini kakaknya harus bisa melindungi dirinya. Nah, untuk adik-adik, untuk adik-adik semua, adik-adik kita boleh mendekat ke area yang terbakar. Kalau untuk orang tua, saya sarankan agar mungkin lebih banyak belajar, lebih banyak melihat artikel-artikel tentang kesehatan, tentang bahayanya asap bagi anak-anak, khususnya bagi anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Karena yang namanya ISPA ini kan yang paling rentan, itulah anak-anak di usia di bawah 5 tahun. Jadi sangat disarankan agar orang tua mewajibkan atau melarang anaknya untuk keluar rumah, perbanyak lampu rumah, hidupkan kipas, kemudian kalau perlu, kapan perlu, mungkin pemerintah bisa meliburkan anak-anak usia sekolah, usia TK sampai SD, untuk bisa belajar di rumah seperti itu.